kali ini kita membuat mie goreng crispy. Ini sedang digoreng. Setelah digoreng setengah matang, dia masuk sini. Ini adalah campuran antara air dan tapioka atau sagu. Ya, ditambah sedikit garam dan penyedap rasa. Nah, nanti setelah dari sini dia akan digoreng kembali. Jadi tahapnya adalah direndam air garam, kemudian direndam garam, kemudian digoreng setengah matang, kemudian dimasukkan ke tepung tapioka. Setelah itu digoreng ulang sampai garing kriuk. Lihat, ini sudah siap, sudah hampir matang. Jadi tidak perlu tunggu dia sampai garing, cukup setengah matang. Setelah itu kita angkat dan rendam di air sagu. Ini saya pakai api mode apa itu namanya, bara ya, mode bara. Jadi tidak pakai yang api. Oke, ini yang sudah ditepungin. Tepungin tadi tapioka ya, atau sagu. Sebenarnya kepalanya yang sudah pun diambil tapi sih cukup. Nanti kalau kucing merumah bisa dan terlepas. Tipsnya agar lelenya tidak terbawa itu dia ngebeduk, itu biasanya kita balik gitu. Nah, ini biarkan dia sudah mulai. Nah, ketika sudah mulai baru kita keduk ya, atau balik. Kalau enggak kita sudah balik, kita nelok karena juga. Nah, itu sudah digaring. Listrik kebetulan ya, suhu kamar unik ya, sebenarnya anak di sekarang belum dia menjadi benar-benar gak ya. Saya suka lihat dagingnya masih enggak sih ya, kalau garing dia terlalu tipis karena dagingnya sudah garing, sudah terbakar ya. Begini dia dagingnya masih agak lunak dan saya lebih suka seperti ini. Lele
goreng ala pecel lele pinggir jalan siap disajikan bersama sambalnya. Dalam videonya saya akan memberikan contoh pembuatan sambal pecel lele. Jumpa.